Salah hiji wangunan gudang di salah sahiji pabrik anu pernahna di Jalan Raya Bandung Garut Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang kahuruan poe Senin isuk-isuk 7 September 2020. Petugas rada bangga kengkulan seuneuna anu ngabebelah di eta gedung lantaran eta lalawek seuteung cair tisaprak nincak usum halodo. Salah sahiji gudang keur nenden benang jeung kapas di salah sahiji pabrik anu pernahna di Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, kahuruan poe Senin isuk-isuk 7 September 2020. Petugas pemadam kebakaran Satekah Polah, mareuman eta seuneu anu ngabebelah, kucara ngeprikeun 10 unit mobil pemadam kebakaran di sawatara pos pancar. Cek anu boga eta pausahaan Sukanda, musibah kahuruan karandapan alatan mucunghul naseune tina mesin gilingan kapas anu konslet. Harita nalika kajadian di jero eta gudang ukur dieusian ku saurang pagawe sarta mampu nyalametkeun diri. Pak, ini tadi kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 7.10 menit. Oh, itu dari ini tempat apa sih? Produksi benang dari sampah, dari waste gitu ya. Ini gudangnya berarti? Gudang, lagi proses giling kapas. Yang terbakar apa saja di dalam itu? Kapas sama benang gitu. Benang, ada mesin juga nggak? Mesin sih, beneran nih, bisa. Oh, jadi cuma gudang aja ya di situ? Tadi lagi rame ada pekerja nggak di dalam? Nggak, ada cuma sendiri dia. Oh. Ada tuh bagian ahli listrik. Dari keterangan si pekerja dari mana awal asal mula? Iya, dia bilang percikan tahu-tahu api. Oh. Dari listrik? Bukan listrik. Ini giling kapas. Giling kapas. Dari mesin gitu? Dari mesin. Konslet mungkin ya? Itu mesin itu ada macamnya. Petugas anu keur memejehna mareuman eta seuneu gejed alatan cai di eta lelewek anu mimiti nyaatan alatan usum halodo kawas ayeuna. Samalah petugas kudu nyokot cai anu nenggang 2 km ti eta lokasi kejadian. Lagi proses pemadaman, masih tahap pemadaman itu PT BIN di daerah Kabupaten Sumedang. Ini dari Kabupaten Bandung sendiri membackup atau seperti apa? Ini saya bantuan itu dari Kabupaten Bandung, dari pos-pos yang ada di daerah yang terdekat diarahkan bantuannya ke sini. Itu unit yang ke bantuan dari Kabupaten Bandung itu ada kurang lebih 10. 10 unit ya? Di Namprona, eta musibah kahuruan teh ngalelentab ka sakumna barang anu aya di jero gudang. Taya korban jiwa di neta musibah, tapi pihak pausahaan dierong nandangan rugi material tapi kambang ratus-ratus juta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.